Okay guys, okay, selamat kembali. Okay, untuk video kali ni aku ada benda sikit aku nak share. Iaitu untuk video kali ni aku akan ceritakan pasal suplemen. Okay, apa suplemen yang korang nak guna bila korang lari? So macam mana korang yang tahu, dekat luar kita ada banyak jenis suplemen macam gels, energy bar, energy, electrolyte drink, energy drink. Lepas tu kita ada nitrate, macam shot tu kan. So itu semua adalah energy suplemen bila korang bawa pergi berlari. Tapi korang tahu ke macam mana cara nak pakai? So okay, kali ni aku nak bagi tahu macam mana korang nak pakai based on aku punya experience lah dan juga aku punya knowledge. So untuk yang sekarang ni, apa yang aku ada is that aku ada energy gels. Okay, untuk energy gels ni dia sebenarnya memang sangat bagus bila korang menggunakan energy gel yang dia ada dua jenis energy gel lah. First is ada yang caffeine, ni yang caffeine, yang ini yang bukan caffeine. So untuk gels ni, dia sebenarnya bagus untuk korang boostkan lagi korang punya energy bila korang lari ataupun belum korang start lari lah. Jadi untuk gels ni macam mana yang aku guna is dia korang boleh guna satu sebelum 15 minit sebelum nak start. Dan juga korang kena tahu berapa banyak yang korang perlu gunakan gel ni ketika korang berlari. Sebagai contoh, kalau korang lari 10 km, ada orang dia tak perlu pakai gels dan ada orang dia pasti perlu pakai gels. Dan untuk lari 21 km, korang kena tahu berapa banyak. Contoh macam diri aku sendiri, aku bila aku lari 21 km, aku kena pakai 3 pack macam ni. So aku punya cara macam mana aku pakai untuk 21 km is aku pakai macam yang ini. So satu caffeine, dua bukan caffeine. Kenapa? Aku akan ambil satu bukan caffeine sebelum aku start aktiviti, sebelum aku start lari. Dan juga satu lagi non-caffeine ketika aku berlari. So selalu aku akan ambil pada 10 km, dan satu lagi aku akan ambil pada 18 km yang caffeine. Kenapa apa tau aku ambil yang caffeine pada 18 km? Sebab bila aku ambil yang caffeine ni, aku dapat extra booster daripada caffeine tu sendiri. So sebab tu kalau korang bangun tidur, korang nak check heart rate, resting heart rate, korang tak boleh minum kafein, tak boleh minum kopi. Sebab apa? Kafein tu dia akan boostkan lagi kau punya heart rate dan tung tinggi sikit, dan korang boleh pergi boost energy lagi. Itu kafein. Okay, so itu ini untuk diri aku lah. Untuk 21 km, 42 km dia lain sikit dia punya suplemen. Gel sambil aku tak ambil 3, aku ambil mungkin 5. So macam tu. So untuk yang ini, korang kena tahu berapa banyak yang korang kena ambil pada korang punya race day. Dan sebenarnya untuk cara pemakanan gels ni, dia sebenarnya kalau korang nak tahu berapa banyak gels bila korang event, korang kena try dulu, try and error pada training. Sebagai contoh, training hari ni aku nak buat interval. Okay, aku pakai yang ini sebelum aku lari. So ada tak efek yang biasa ni kepada diri aku bila aku buat interval? So korang kena tahu, kalau dia ada efek, okay, efek tu macam mana? Macam mana korang rasa? Okay ke tidak? Kuat ke tidak? So korang kena tahu efek tu. Dan sebagai contoh lagi, kalau korang buat LSD, long slow distance. So kalau buat long slow distance, korang kena cuba untuk ambil 2 gels. So satu gels, mungkin kalau korang buat LSD 20 km ataupun 30 km kan. Okay, contoh korang ambil 10 km untuk yang biasa. Lepas tu korang ambil kilometer yang ke-20 ataupun kilometer ke-22. Kalau korang buat lebih pada 20 km lah. So korang kena tahu berapa banyak gels yang korang kena ambil, berapa. So bila means that bila korang buat LSD tu, korang dah dapat exact dah berapa banyak gels yang korang ambil pada jarak yang tertentu dan bila korang nak kena ambil. So untuk intervals, korang dapat tahu satu gels tu dia punya power dia macam mana bila korang lari pace yang tertentu. So itu gels. Okay, so next stop is aku ada electrolyte drink. Okay, electrolyte drinks ni function dia adalah untuk replace balik korang punya salt dekat dalam badan. So dia akan hydratekan korang punya body. So dekat situ korang takkan ada rasa bong, korang akan tak ada rasa hit the wall, ataupun korang ada rasa, takkan ada rasa something. Okay? Okay, untuk yang electrolyte drink ni pula, dia macam yang by Koda Nutritions, dia ada 12 servings. So untuk yang ini, dia memang dia bukan, nak katakan balik, dia bukan energy booster, tapi dia untuk bantu korang kepada hydration
dan electrolyte dalam badan. So korang pakai sebelum, korang pakai sebelum pun boleh, korang pakai setengah pun boleh, korang tengah pakai after pun boleh. Sebab apa? Untuk reduce, untuk replace kembali korang punya salt, salt, sweat and korang punya hydration tu. Itu penting. Dan bila kau body, korang punya body cukup hydrate kan, susah untuk body ataupun muscle korang cramp. Itu salah satu tips untuk elak cramp. So badan hydrate, automatically no cramp. Pemain lah apa-apa sports pun tak cramp sebab badan kita hydrated. Macam mana kita nak tahu badan kita hydrated ataupun tidak? Is that badan kita takkan rasa lesu, itu yang pertama. Dan yang kedua, based by korang punya air kencing. So air kencing korang kalau jernih, means that korang ni hydrated. Tapi kalau masih lagi kekuningan ataupun kekuningan pekat, maksudnya body kau tak cukup hydrate. So korang kena minum lagi banyak air untuk hydratekan badan. Okay, alright. Itu untuk electrolyte drink. Dan last sekali, aku ada shot, water nitrate shot. Water nitrate shot ni adalah macam yang aku guna, yang aku ada sekarang ni adalah by Beat It Sports. Okay, by Beat It Sports. So apa bagusnya tentang Beat It Sports ni? Apa bagusnya tentang Beat It nitrate ni? Dia adalah, dia menggunakan original daripada beetroot sendiri. Dan beetroot sendiri ni dia mempat membantukan korang untuk dia, bila korang minum yang ini, dia akan masuk dalam badan dan akan tukar, dan laju-laju dia akan tukar ke jadi menjadi glukos. So glukos tu dia akan membantu korang untuk extra boost lagi. So mostly apa yang aku akan pakai untuk benda ni is sebelum aku start lari. So sebelum aku start lari, aku akan pakai yang ini dalam 10 minit atau 15 minit. Dan aku pakai gels pertengahan lah ataupun sebelum, tak kisah. So dan juga benda ini, yang untuk bidit ni, dia sangat-sangat membantu untuk bantu dengan korang punya muscle oxygen, oxygenate muscle. So ini sangat-sangat membantu untuk korang feel relax, feel boosting. Maksudnya korang akan feel sangat-sangat energetic bila korang lari. Itu feel yang sangat seronok bila korang lari, kan? Nak-nak plug time event, so sangat best. Okay, so untuk sekarang ni, untuk Bidit Sports ni, dia sekarang untuk Bidit Sports ni pun memang sangat-sangat berguna. Sebab dia ada ingredient dia memang sangat-sangat pakai yang tu. So dia akan pakai concentrated beetroot juice. Lepas tu ada pakai lemon juice. So dia pakai dua ni je untuk bagi more booster lah. Dan juga electrolyte juga ada juga ini. So untuk yang ini, it trusted by science and proven by athletes. Banyak athletes kita yang menggunakan beetroot sports ni, beetroot ni, untuk bawa pada race dan juga pada training. So macam aku cakap, sama juga untuk semua semua ni, semua supplement dan nutritions, try and error, dapatkan adaptation bila kita training. So bila kita training, kita ada menggunakan semua supplement ni dan senang untuk kita pada hari race day. Sebagai contoh, selalu aku punya student dia akan bagi tanya macam mana nak elak tak nak sakit perut bila lari. So cara tak nak elak bila sakit perut bila time kau lari adalah korang kena ada satu, korang kena try and error, menggunakan semua supplement-supplement ni, semua supplement-supplement ni bila korang training. So means that bila korang pakai untuk training, korang tak ada rasa sakit perut, means that yang itu adalah supplement kau yang korang kena guna pada hari rest day. Dan jangan guna, jangan try and error pada hari rest day. Sebab apa? Bila korang rest day, korang akan sakit perut, dan sakit perut dia akan affect korang punya timing. Alright, so lastly, aku nak bagi tahu sekarang, kita untuk Koda Nutrition dan juga Beat It Sport, dia ada back to training promotion. So kalau korang ada macam, kalau dia ada beberapa promotion lah. Contoh macam untuk trail running, lepas tu dia ada runners bundle, lepas tu dia ada cyclist bundle. So korang boleh pilih sebenarnya untuk trail running, cycling, running and cycling bundle. So korang boleh dapatkan promotion ni dekat link dekat bawah. Aku ada sharekan link dekat bawah. So korang boleh hit the link pergi, dan juga korang boleh terus beli. So dekat sini dia akan ada untuk trail running, dia ada 2 bit nitrate juice dan 2 energy bar. Lepas tu kalau untuk runners, dia akan ada beetroot dan juga dia ada energy gels. Dan untuk cycling, dia ada beetroot nitrate dan juga dia ada electrolyte drink. Okay, electrolyte tab. Okay,
So itu sahaja untuk video aku kali ni. Aku nak sharekan pada korang. So jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel, like video ni dan hit the link dekat bawah untuk beli korang punya promo promotion untuk Beetroot dan Kodan Nutrition. Okay, bye bye.